Baik ya, saya ulangi. Untuk kerugian negara di 3,8 M. Tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai ketua PSSI Kota Pasuruan. Kegiatan untuk penerimaan hibah di tahun tersebut di dalam penerimaan kesen dan pendistribusiannya itu sudah melalui mekanisme yang ada ataukah tidak? Namun ada beberapa yang tidak sesuai di dalam pembayaran, di mana dalam penerimaan uang yang harusnya dari dana hibah diperuntukkan kepada pemain sejumlah, contohnya harusnya dibayar di 2,5, kemudian Anda memberi di 1,7, benar-benar? Maksudnya 2,5 juta misalnya gitu, contoh. Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi telah mengungkap kasus di mana kasus ini merupakan kasus dana hibah di tahun 2013 sampai dengan 2015 yang diperuntukkan untuk PSSI Kota Pasuruan. Dana hibah tersebut dari KONI Pasuruan Kota. Kemudian ditemukan ada sekitar 3,5 miliar sementara dinilai untuk kerugian di tahun 2015, kerugian negara. Kemudian ini akan berkembang lagi karena sementara berproses di Subdit Tindak Pidana Korupsi, di mana dari data yang ditemukan sebanyak 15 miliar. Kemudian untuk kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan saksi sebanyak 82 saksi terdiri dari Disporabud, PSSI, KONI, kemudian BPKA, Bank Jatim, dan sebagainya. Kemudian beberapa yang kami sita di sini ada dokumen, kemudian ada laptop di sini. Kita melihat di depan daripada kita semua di sini ada pendistribusian daripada dana hibah, di mana di dalam pendistribusian dana hibah ini ditemukan tidak kesesuaian dengan anggaran sebenarnya. Jadi yang seharusnya diberikan kepada pemain, contoh pemain diberikan 2,5 juta, rupanya diberikannya di 1,7 juta, contohnya begitu. Kemudian banyak dokumen yang kami sita ini dan kami akan mengembangkan lagi kepada dugaan-dugaan pelaku yang lainnya. Ini sementara berproses, sementara satu yang kami tahan atas nama, atas inisial EH alias DD, kita tahan. Kemudian dari beberapa pengakuan beliau dan barang bukti yang ada, kita akan mengembangkan kepada yang lainnya. Jabatannya apa ini dan tersangkanan? Untuk EH ini di 2013 sampai dengan 2015 menjabat ketua PSSI Pasuruan Kota. Dan itu untuk pemain apa dan yang uangnya disunat oleh pemain klub atau pemain bola? Untuk ini merupakan pemain amatir di mana direkrut dari kota Probolinggo, kota Pasuruan.
Kota Pasuruan U16 dan U19 junior. Dari 11 pemain Persikap itu ada 5 yang dicidik oleh penyidik. 5 pemain Persikap itu siapa aja? Liga remaja. Jadi pemain ini dari U16, U19 dengan liga remaja. Ini campur dia. Jadi untuk jumlahnya memang banyak, kita melaksanakan kegiatan pemanggilan saksi dan periksa saksi. Kemudian kita sementara dalam pengembangan. Oke, berapa dari pihak Kul di Tanjungpa dalam hal ini? Itu sementara pendalaman semua. Sementara berproses. Kul ke negara dan sementara kerugian negara di 3,5 M dari 2015 dari 2013 sampai dengan 2015. Oh, 3,8. Untuk kerugian negara di 3,8 M. Kita ulangi lagi tadi ya. Oke. Udah, tadi 3,5-nya diganti ya 3,8 ya. Bisa diedit kok, Dan. Baik ya, saya ulangi. Untuk kerugian negara di 3,8 M. Ya. Sesuai dengan hasil BPKP Perwakilan Jawa Timur. Jadi untuk ini 3,5 dihapus ya. Okay. Untuk TPPU kita belum memasang TPPU di sini karena sementara berproses. Nanti kita kembangkan apakah memang ada ke arah sana untuk TPPU-nya. Kita akan proses dan kita akan kembangkan. Kalau misalnya kita bisa masukkan TPPU, kita masukkan TPPU. Dan ini sementara mengembang dengan TSK-TSK yang lainnya. Berapa yang diperiksa? Saksi seperti yang saya jelaskan awal 82 orang saksi yang sudah diperiksa. Iya. Termasuk pemain dan ya. Pemain. Untuk pemain 30-an orang pemain yang diperiksa. Kemudian peraturan yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 ancaman hukuman seumur hidup kemudian pidana penjara paling singkat 4 tahun denda 1 miliar ya, selesai ya? Belum sampai sana. Dan apakah ini kasus pertama yang diungkap atau sebelumnya dia sudah melakukan malpraktis semacam ini? Ini baru pertama. Baru pertama. Belum untuk keuntungan diri sendiri kalau hasil korupsi itu. Di mana hasil korupsi untuk keuntungan diri sendiri? Oke, selesai. Tiga puluh pemain. Terima kasih ya. Oke, Tulul Tribun Jatim, ini kita tadi sudah menyaksikan langsung terkait pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Jatim tentang kasus korupsi dan hibah. Jadi ini ada semacam dana hibah dari KONI Pasuruan yang harusnya itu disalurkan ke PSSI Pasuruan Kota. Tetapi oleh si oknum ini dana hibah yang sekitar yang nominalnya mencapai belasan miliar itu semacam disunat atau dikorupsi dan total kerugian negara yang sejauh ini bisa diperiksa oleh total kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini sekitar 3,8 miliar. Jadi ini dulu kita tim. Pak, gimana sih Pak? Pak naik biru Pak? Jenis anak baru. Kita terpencetin
Jadi semacam itu mekanisme. Jadi pelaku ini semacam membuat maladministrasi yang akhirnya membuat anggarannya harusnya dikasihkan full pada para pemain-pemain muda PSSI Pasuruan. Klub Pasuruan itu harus dipotong dan total kerugiannya sekitar 3,8 miliar. Oke, dulu Tribun Jatim. Oke, dulu Tribun Jatim. Oke. Sama-sama. Si. Oke, dulu Tribun Jatim. Ini tadi kita sudah selesai. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekeliruan penyampaian informasi. Wallahul muwaffiq ila amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.